Pelaksanaan seleksi MTQ tingkat kecamatan sekecamatan Gunung Hilir secara resmi saya nyatakan ditutup. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya anak kampung Bunut Tanjung Kapuas. Di video kali ini saya akan melihat prosesi penutupan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Sulu yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Februari tahun 2023. Sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas, kegiatan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Kapuas Sulu Hebat dan juga para jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas, adapun perlombaan dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir yakni tartil, tilawah anak, tilawah remaja, tilawah dewasa, syarhil, fahmil, khat atau kaligrafi dan azan tingkat SD. Kegiatan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ini nanti akan ditutup oleh Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu dan juga sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah piala masing-masing cabang lomba dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir. Sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas, adapun peserta yang mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan Bunut Hilir terdiri dari Desa Bunut Hilir, Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hulu, Desa Nangatuan, Desa Entibab, Desa Kapuas Raya, Desa Ujung Pandang, Desa Teluk Aur, Desa Empangau, Desa Empangau Hilir dan Desa Tembang. Sahabat anak kampung Bunut Tanjung Kapuas, setelah dilakukan penutupan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir, selanjutnya dilakukan uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah uraian hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al Ustaz Bapak Syahrul Yadi.
Sahabat anak kampung Bunuh Tanjung Kapuas, dan ini adalah proses penyerahan hadiah kepada juara-juara yang memenangkan lomba dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunuh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan ini adalah para peserta yang memenangkan lomba Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bunut Hilir. Sahabat anak kampung Bunuh Tanjung Kapuas, adapun yang menjadi juara umum dalam kegiatan MTK tingkat Kecamatan Bunuh Hilir adalah Desa Bunuh Hilir. Untuk memenangkan juara umum dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran pada tahun 2023, dan ini adalah proses penyerahan piala bergilir dari Bapak Wakil Bupati ke Kepala Desa Bunut Hilir.